Biarpun pernah bergelar penari sebelum ini, pelakon Arjali menjelaskan penyertaannya dalam program Dansa Dancing benar-benar memberi cabaran terhadap kredibilitinya sebagai seorang penghibur di mana dia perlu menyanyi dan menari sekaligus. Memang aja nervous lah. Bagi aja memang aja tak boleh tak nervous. Because nervous tu datang daripada hari Jumaat, Sabtu dan hari ini masih lagi nervous. Aja sampaikan jumpa dengan aja, jumpa Sofia, jumpa Shiha. Memang I'm close to all the contestants because mereka ni memang ada credibility yang macam menari dan menyanyi dan perform. So, salah satu tu diorang ada lah. Yeah, so macam aku punya musical, TV, film lain. Then when it comes to pertandingan lagi susah. Saya tidak berkesempatan untuk hadir ke PC masa sidang media ni kan. So saya nak tanya Arja sekarang ni. You fikir panjang ke tak? Habis fikir ke tak untuk setiap program ni? Okay, rancangan ni bagi Arja ni sangat last minute. Sebab Arja tengah sambung pengajian master di UPSI. Yang mana Arja baru start cuti untuk 2 bulan. Jadi untuk mengisi kekosongan cuti 2 bulan sebelum masuk Februari ni, ini di slot in masuk. Jadi rezeki untuk Arja. Dan Arja rasa macam beliau menerima call daripada Astro. Arja macam, aku dah 36, aku nak masuk reality apa lagi ni? Tapi kalau nak kata rezeki, dan macam Dato' Izzul Rahman kata, mencungkil bakat-bakat artis kita sebenarnya to be performer. Bila setiap program macam ni, dia dua je aja. Kau orang rasa wow bila orang nampak dia ada side kau, ataupun orang rasa macam alamak dia ni macam tak sepatutnya masuk. Okay, let's say lah mana-mana pun kau dapat, bersedia tak positif atau negatifnya tu? Okay, bagi Arja sebenarnya positif negatif tu terpulang. Arja take it daripada positive way kerana Arja ingin belajar. Walaupun program ni arrangement music, dance, semuanya you kena buat sendiri, dan itu juga satu usaha yang bukan mudah sebenarnya. Tapi dia train aku tau, train aku untuk perform dan menyanyi dan menari. Sebenarnya bukan benda yang mudah. Kau mengah tadi? Tadi aku tak mengah. Actually hari ni aku tak mengah. Malah aku mengah. Fitness memang ada. Tapi aku rasa macam mungkin this is all about how you fight your nervous stage fright dan sebagainya. Bila kita ada rasa nervous, kita sedar diri. Bila kita overconfident, sangat bahaya.